Apa hari ini belajarnya Microsoft Word? Oh, masih sama seperti kemarin ya? Gak bisa dibuka? Oke deh, nanti dulu ya. Oh gitu. Oke ya, nanti kita bahas bagi yang masih belum bisa membuka. Kita mulai dulu. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita ketemu lagi ya. Kita lanjut lagi di pembahasan sore hari ini. Kita sudah masuk pertemuan yang kedua ya, Microsoft Office Word. Setelah kemarin sudah membahas tentang pengenalan job 1, latihan mengetik di situ. Nah, selanjutnya hari ini kita akan belajar membahas tentang selain format paragraf, juga nanti kita belajar tentang bagaimana menyusun naskah dengan menggunakan format tabulasi. Jadi link live streamingnya ini sudah saya share di grup. Nanti bisa dibuka HP-nya masing-masing pakai WiFi kampus ya, yang gratisan aja. Emang-emang maksudnya kalau pakai kuota sendiri kan boros. Nah, bisa dilihat di HP itu bisa. Nanti kalau misalnya di rumah lupa materinya, kan bisa dilihat lagi di rumah seperti itu. Nah, pengumuman dulu ya. Pengumuman mulai hari Jumat. Jadi informasi kemarin sudah tak share di grup juga. Hari Jumat tanggal 25 libur, masuk kembali. Coba saya tampilkan dulu. Modulnya ini ya. File live-nya ini aja. Jadi mulai hari Jumat libur, masuk kembali nanti. Cuma nggak ujian dong, ini kan masih pertemuan keberapa, kan pertemuan Microsoft 10 pertemuan ya. Jadi kan masih berdua pertemuan, kalaupun misalnya cuma masih pertemuan kelima, masih separuh, jadi ujiannya tahun setelah tahun baru. Iya, tahun depan. Nah, kita sekarang berada pada hari Selasa tanggal 22, kemudian besok tanggal 23, 24 ini masih ada pertemuan. Tanggal 25 hari Jumat kan memang tanggal merah, libur ya, tanggal hari raya Natal. Jadi sing biasanya mangkat aja lali, itu pas dandan tenanan mangkat prai gerbangnya tutup manung sakit. Jadi libur hari Jumat. Kemudian 26 juga Sabtu minggu libur. Tanggal 28, 29, 30, 31, tanggal 1, 2, 3 libur. Masuknya tanggal 4. Tanggal 4 kita masuk seperti biasa jam 4:30 ya sampai selesai. Itu informasinya. Nah, kita langsung ke pembahasan karena memang waktunya terbatas ya. Jadi kalau kemarin kan kita membahas di beberapa materi, waktunya tidak cukup. Jadi ini saya akan sedikit cepat supaya kita bisa punya waktu untuk praktek hari ini. Gitu, kita langsung bisa mempraktekkan. Nah, yang pertama kita akan membahas tentang format paragraf. Sebenarnya ini adalah pembahasan yang kemarin ya, lanjutan dari yang kemarin, karena job 1 kan membahas tentang format font dan paragraf. Sama, tetapi saya sedikit mengulang kembali, serta nanti saya intinya kan berada di job 3. Hari ini saya sebenarnya fokusnya ke format tabulasi hari ini. Jadi yang saya jelaskan sebenarnya di format tabulasinya. Tetapi saya juga nanti sedikit mengulang di pembahasan sebelumnya tentang bagaimana menggunakan Microsoft Word di apa namanya komputer ya. Kemudian juga nanti bagaimana cara menyimpan. Mungkin ada yang kemarin tidak masuk misalnya, wah kemarin saya kok ketinggalan ya. Nanti bisa lihat materinya yang ini. Nah, yang pertama, kalau nanti kita ingin membuat naskah di job 2, kita tentunya buka dulu Microsoft Word-nya, gitu ya. Pastikan sudah terinstal Microsoft Word di komputer masing-masing. Kalau belum diinstal, jangan dicari loh ya, pasti nggak ada. Pasti ada. Nah, langkah pertama adalah kita buka aplikasi Microsoft Word dulu. Caranya seperti biasa, di pojok kiri bawah, klik tombol Start ya, di pojok kiri bawahnya di sini, pojok kiri bawah. Kemudian kita ketik Word, gitu. Kita ketik Word, W-O-R-D. Nanti kan muncul pilihan nih, searching-nya nih, pencariannya. Nah, ketika ini sudah muncul,
Kita klik kiri satu kali. Seperti itu. Tunggu sampai tampilan jendela Microsoft Word nanti muncul di monitor masing-masing. Nanti yang lainnya ya, sudah pernah kalem dulu ya, jangan ada suaranya dulu. Jadi jangan bicara sendiri, dikondisikan. Masa kayak koncernya maksudnya, nanti malah nggak fokus. Jadi harap tenang dulu. Nah, ini adalah tampilan awal ketika kita tadi membuka Microsoft Word-nya. Start Word, langsung klik Word-nya kan langsung muncul seperti ini, tampilan awalnya. Nah, di sana ada beberapa pilihan, bentuk layout, ada yang model kosong, ada yang model single spasi, ada yang model blue green resume, dan lain sebagainya. Nah, nanti bisa digunakan ketika kita koneksi ke internet, ini bisa digunakan. Nah, kemudian, tetapi kali ini kan kita ingin belajar mulai membuat naskah sendiri ya, mulai dari nol, maka gunakan model template yang blank document saja. Kita pilih blank document. Tentunya yang sebelah kiri ini sudah paham lah ya, di sebelah ini adalah file yang sebelumnya sudah pernah dibuat. Kita bisa membuka dari yang sebelah kiri di sini. Kalau misalkan nanti membuka Microsoft Word, kemudian ingat, oh kemarin saya sudah bikin lah. Biasanya daftar file Microsoft Word yang sudah pernah dibuat sebelumnya akan ada di sebelah kiri ini. Namanya reset. Nah, tetapi kalau ingin membuka dari komputer, file di komputer bisa gunakan open other document. Ini adalah daftar yang sudah pernah dibuka. Yang sebelah kiri adalah daftar ingin membuka file yang ada di dokumen. Nah, tetapi kita langsung ke the point-nya adalah pilihnya nanti blank document seperti biasa. Tentunya di kelas ini sudah pernah membuka Microsoft Word ya. Sudah pernah lah, kalau Microsoft Word sudah tidak begitu asing. Cara membuka saya kira sudah hafal semuanya. Nah, langkah berikutnya adalah di bagian halaman Microsoft Word dasar, di sebelah kiri ini ada toolbar, tombol-tombol pencepatan, artinya tombol-tombol yang sering dipakai. Namanya toolbar, tombol pencepatan. Tombol yang paling sering dipakai. Ada tombol menyimpan, ada tombol membatalkan, ada tombol mengembalikan. Yang paling sering ini, menyimpan, kemudian ada tombol undo. Jadi kalau misalkan nanti dalam mengetik naskah, ada hal yang tidak sesuai atau tidak pas, maka kita bisa membatalkannya. Cancel gitu ya, dibatalkan. Sudah pernah menggunakan? Sering lah ya, tombol andalan ini. Tombol yang paling sering dipakai. Kemudian ketika kita membatalkan, kemudian terlalu berlebihan, membatalkannya itu kebelabasan. Misalnya saya mengetik naskah ini contoh aja. Saya contoh aja, punya naskah sekian-sekian-sekian. Misalkan ini kita mengenalkan lagi ya, karena saya ingat pertemuan satu lagi gitu ceritanya. Kemudian saya ngetik naskah banyak misalnya. Kemudian spasi ngetik lagi, dan seterusnya. Ternyata ada sesuatu yang kurang pas. Oh ini salah nih di sini. Misalnya salah. Kemudian saya, atau sampai sini kita salah. Misalnya. Kemudian cara membatalkan yang salah tadi, kita bisa menggunakan tombol undo, yaitu tombol yang melengkung ke kiri panahnya, atau gunakan tombolnya adalah tombol Ctrl plus Z. Tekan CTRL di keyboard sambil menekan Z sekali. Ctrl Z itu undo. Jadi enggak usah harus klik tombol undo-nya, pakai tombol aja sudah enggak apa-apa. Ctrl Z itu undo. Jadi enggak usah ngeklik di sini, enggak usah. Ctrl Z aja. Undo ah, misalnya semuanya kena. Kalau misalnya kena, enggak jadi ah, dikembalikan lagi. Namanya tombol redo. Redo itu adalah mengembalikan yang sudah dibatalkan. Namanya redo atau Ctrl Z. Jadi enggak usah pakai klik ini juga bisa kita menggunakan Ctrl Z. Namanya redo. Sekian-sekian-sekian. Kemudian enter-enter sekian-sekian-sekian misalnya. Salahnya lagi. Ketika ada sesuatu yang salah, kemudian kita mau membatalkan, tadi Ctrl Z atau undo. Gak jadi. Kalau ingin mengembalikan, namanya redo. Dikembalikan yang sudah dibatalkan. Seperti itu. Nah, kemudian ada tombol sebelahnya, ada namanya print preview. Tombol print preview ini kadang-kadang tidak otomatis muncul ya. Yang sering muncul hanya ini biasanya. Tombol simpan, tombol undo, tombol redo. Kalau ingin menambahkan toolbar baru seperti tombol preview di sini. Tombol preview ini kan fungsinya untuk menampilkan hasilnya sebelum kita cetak ke printer. Namanya di preview dulu, dilihat dulu sebelum di print. Kita pilih print preview. Kan munculnya nanti seperti ini. Sebelum kita cetak.
dia menampilkan ke halaman print sebenarnya, tombol print preview. Ini loh hasilnya, kalau pengen diperbesar, ini bisa diperbesar lagi. Oh, kurang apanya ya, kayak gitu biasanya. Kemudian di situ ada tombol print, sebelum kita cetak, kemudian kita cek dulu hasilnya, kemudian juga printernya nanti mengarah ke mana, atau nama printernya kita cari di sini. Nama printernya apa? Oh ini, Canon misalnya. Kita pilih nama printernya, misalkan. Kalau misalnya mau di printer, dicetak ke file PDF, maka kita cari lokasinya. Saya cetak PDF aja deh. Pilih yang untuk PDF. Seperti itu kira-kira. Ini biasanya kalau kita terbiasa ngeprint, otomatis di situ menampilkan nama printernya di situ. Otomatis ya biasa. Kemudian juga nanti disetting printer propertinya. Jangan lupa, ini biasanya kasusnya di mahasiswa ketika ngeprint naskah skripsinya. File di dokumen, ini misalnya menggunakan format A4, tapi belum tentu format printernya A4, maka perlu disetting di bagian printer propertiesnya. Di sini setting dulu printer propertiesnya, kita bisa cek ukuran kertasnya. Nah kemudian baru disesuaikan portrait atau landscape, kemudian untuk bentuk kertas dan lain sebagainya, silakan nanti disesuaikan. Itu ya, dan lain sebagainya. Untuk menyesuaikan ukurannya nanti pakai kertasnya apa, A4 atau berapa, kadang-kadang settingan file dengan printer itu tidak sama. Nah, gitulah kira-kira. Nah, kemudian nanti ketika kita berada di pengetikan Microsoft Word, kemudian ada terjadi kesalahan mengetik misalnya, Samara. Nah, kemudian saya ternyata salah menuliskan, ada tulisan A-nya double misalnya, kadang-kadang keyboardnya ngetik Dewi misalnya, ada tulisan Semarang. Saya ingin menghapus 3 huruf A di sebelah kirinya N misalnya. Kalau ingin menghapus di sebelah kirinya N, kursor ada di sebelah N di sini ya, sebelah kiri N. Untuk menghapus ke kirinya N, maka kita gunakan tombol yang namanya backspace. Saya tampilkan. Di setiap komputer pasti ada on screen keyboard, start keyboard. Tampilkan dulu. Kalau misalnya ini sebagai contoh ya, contoh teorinya aja biar kelihatan maksudnya. Cara menghapus huruf ke kiri, arahnya menghapusnya, gunakan tombol yang namanya backspace seperti ini. Pernah lihat ya tombol backspace yang di atasnya enter biasanya kalau di keyboard? Kita gunakan tombol backspace. Ini fungsinya untuk menghapus teks ke sebelah kirinya kursor. Gitu. Saya undo. Kemudian kalau posisi kursornya ada di sebelahnya kanan huruf A, saya ingin menghapus ke kanannya ini misalkan. Maka untuk menghapus ke sebelah kanannya kursor, gunakan tombol delete. Jadi ada tombol delete, ada backspace. Beda fungsinya. Ya, sama fungsinya, cuman beda arahnya gitu ya. Kan fungsinya menghapus. Cuman kalau backspace itu menghapus ke kiri, kalau delete menghapus ke kanannya kursornya. Itu ya ceritanya, menghapus ke kanannya kursor pakainya tombol delete. Ke kanannya, yang dihapus sebelah kanannya semuanya, kirinya enggak. Jadi tergantung kebutuhannya. Kadang-kadang yang sering terjadi, biasanya pengguna komputer di sini rata-rata, kalau misalkan ada yang salah, misalnya A-nya dihapus nih, kita sudah berada di sebelah kirinya huruf yang akan dihapus, biasanya kita dadak ke kanan dulu biasanya. Padahal di sini udah nggak apa-apa ya menghapus di sebelah kanannya kan, tetapi rata-rata kita sudah sampai sini, dadak klik di sebelah kanan dulu, baru dihapus pakai backspace. Karena sudah terbiasa seperti itu rata-rata. Tapi sebenarnya nggak ada masalah, yang penting lancar kan nggak apa-apa, yang penting beres semuanya, nggak ada masalah. Oke, itu tentang informasi menghapus. Kalau menghapus, ada beberapa kata atau paragraf, ini bisa menggunakan di blok aja, satu kata. Kalau nanti mengeblok satu kata di Microsoft Word, gunakan double klik. Kalau ngebloknya satu kata, klik-klik. Nah, jadi kalau ingin menyeleksi satu huruf atau satu kata, itu dengan cara double klik. Jadi double klik itu menyeleksi satu kata. Bukan satu huruf ya, kalau satu huruf ya klik dragging seperti ini, satu huruf. Tapi kalau menyeleksinya satu kata, double klik aja. Dia ngeblok satu kata. Kalau ngebloknya satu paragraf, itu kliknya 3 kali dengan cepat. 1, 2, 3. Maka dia akan ngeblok satu paragraf. Itu bedanya
Kalau klik satu kali hanya menempatkan posisi kursor saja. Kalau double klik ngeblok satu kata. Kalau triple klik ngeblok satu paragraf. Artinya satu paragraf itu di dalam penulisannya tidak ada enter di dalamnya. Itu ya, jadi nggak ada enternya di situ. Oke, saya kira itu. Dan setiap kali nanti ingin melakukan perubahan, bagian teks yang akan diubah harus diblok dulu. Kita juga harus bisa menyeleksi naskah. Jadi kita harus paham tentang bagaimana cara menyeleksi naskah. Nah, nanti di Microsoft Word di sini ada tombol yang namanya zoom in, zoom out ya, memperbesar, memperkecil di pojok kanan bawah ini ada min dan plus ya. Jadi untuk memperbesar, memperkecil lembar kerjanya. Plus untuk memperbesar, min untuk memperkecil. Atau gunakan tombol control CTRL, rodanya gulung ke bawah memperkecil di sini. Control, rodanya gulung ke bawah itu untuk memperkecil. Control, rodanya ke atas memperbesar. Pakai tombol CTRL boleh memperbesar, memperkecil tampilan halaman lembar kerjanya. Pakai CTRL. Control, gulung ke bawah memperkecil. Control, gulung ke atas memperbesar halamannya. Nanti disesuaikan aja besar kecilnya. Oke. Okay. Nah, selanjutnya adalah Selanjutnya, kalau melihat contoh soal tadi, job 2 pengen memperbesar judul atau naskah bagian halaman judul. PAT komputer di sini misalkan ya. Nah, ingin memperbesar posisi ini. Ingin memperbesar posisi ini, PAT komputer misalkan kita contohkan di atas ada tulisan PAT komputer di sini. Nah, disarankan nanti ketika ingin membuat naskah setelah halaman baru muncul, kita gunakan pilihan no spacing dulu ya. Tujuannya supaya ketika di enter tidak terlalu renggang jarak antar barisnya. Contoh, saya setelah membuka halaman baru, sebelum saya ketik, sebaiknya gunakan no spacing dulu aja. Nah, kalau masih berada pada posisi normal, ketika kita menulis judul, judul misalkan, enter, jaraknya akan tampak renggang seperti ini. Ini maksudnya. Jadi sebaiknya tadi sebelum saya blok ya, Ctrl A, hapus, delete boleh, backspace boleh, enggak masalah. Sebelum saya mengetik, gunakan no spacing aja. No spacing misalnya. Kita ngetik PAT komputer, enter. Jaraknya tidak terlalu renggang. Enter seperti ini misalkan. Kalau tadi yang sudah terlanjur bagaimana? Misalkan sudah terlanjur renggang, enggak ada masalah sebenarnya, tinggal kita blok aja. Pilih no spacing, enggak ada masalah. Tinggal kita lanjut ke bawah lagi. Enter lagi dan seterusnya. Enggak apa-apa. Gitu ya. Jadi untuk judulnya nanti pada bagian judul PAT komputer kita bikin tulisannya lebih besar dari yang lain. PAT komputer kita tulis nanti cara mengatur judul lah, cara menuliskan tulisan PAT komputer. Jalan bla 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 misalnya Semarang. Misalkan aja. Nah, sebaiknya kalau menuliskan seperti ini, kita tulis naskahnya dulu semuanya, baru nanti kita modifikasi. Sebaiknya ya, tulis naskahnya dulu semuanya. Sebaiknya, lebih gampang gitu, biar gak bulat-balik gitu ya. Nah, kita tulis PAT komputer sebelah kiri dulu semuanya. Kayak gini deh, misalkan saya geser ke kiri posisinya, contohnya saya geser ke kanan. Nah, saya geser. Ini untuk contoh saja, referensi, nanti kita bagi dua tampilan seperti ini. Oke. Sebelah kanan adalah contoh dalam bentuk file PDF-nya, saya perkecil, gini aja misalkan. Kemudian sebelah kiri ini untuk teksnya, naskahnya misalnya. PAT komputer kita tulis dulu rata kiri, PAT komputer, enter misalkan. Jalan MT Haryono bla 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 bla, enter. Semarang, enter. Beri jarak 2-3 kali boleh. Saya ikhlasin lah ya. Bebas. Kemudian nomor kita tulis, nomor spasi. Kalau kita ingin menuliskan tanda titik 2 atau titik koma, nah di dalam keyboard ini kan dalam satu tombol ada dua, ada tombol yang pilihannya itu dalam satu tombol ada dua pilihan. Contoh misalkan ada titik koma, ada titik 2 dalam satu tombol di situ. Ada tanda lebih dari dan titik dia dalam satu tombol. Ada kurung buka dan nol dia dalam satu tombol. Ketika ingin menggunakan tombol yang di atas posisinya, maka harus dengan menggunakan tombol shift dulu plus tombol yang dimaksud.
Kalau tidak pakai shift, yang muncul adalah tampilan yang bawahnya. Jadi kalau pengen menggunakan tombol yang di atas, ketika kita melihat, oh keyboardnya ada dua tombol, tanda tanya dan garis miring. Kalau yang dibutuhkan tanda tanya, oh berarti dia di atas posisinya. Kalau yang digunakan posisi yang atas, gunakan shift dulu. Shift ditekan, misalnya di sini ya, nomor misalkan di sini. Saya pengennya lihatnya di sini ya, fokusnya ya nomor. Kalau saya pincangkan butuhnya tanda tanya, maka tekan shift plus tanda tanya. Yang muncul tanda tanya. Kalau yang digunakan garis miring ya nggak usah pakai shift, langsung aja garis miring seperti itu. Yang muncul garis miringnya. Oke ya, oke kita hapus. Kemudian yang di sini nomor titik 2, shift tanda titik 2 di sini. Nah, titik 2. Kalau tidak pakai shift yang muncul titik koma. Kayak gitu. Jadi nanti diperhatikan ketika melihat ada satu tombol ada dua pilihan dan kemudian saya butuhnya pilihan yang atas, gunakan shift dulu. Shift plus tombolnya. Persen misalkan shift plus angka 5. Nah, yang muncul persennya. Seperti itu dan seterusnya. Oke. Berikutnya. Tadi Ctrl Z ya, Ctrl plus Z itu untuk membatalkan. Kemudian Ctrl Z mengembalikan, itu maksudnya. Tombolnya pakai jempol aja, CTRL atau pakai jari yang tengah, Ctrl Z telunjuk, kemudian Ctrl Z pakai dua jari juga bisa. Ctrl bisa menggunakan sebelah kiri boleh, sebelah kanan juga boleh, nggak ada masalah. Sama aja ya, CTRL. Oke, next berikutnya di sini adalah titik 2 bla bla bla, kita tulis. Kemudian Agustusnya kita bisa menggunakan tab juga boleh. Tap-tap aja ya, nanti di sini 23 Agustus tahun 95 misalnya. Wah, tua banget ya, misalkan. Ini contoh aja. Di tap-tap aja, sampai ke sebelah kanan tapi sebelum selesai. Di sini aja. 23 Agustus, bla 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 bla, misalkan. 2020. Misalkan aja ya, dibikin 2020. Enter beri jarak, 2, 3, enter boleh. Lanjut. Berikutnya adalah Suryono Hasibuan. Suryono Hasibuan. Enter, pimpinan Art Design Gallery. Enter, Jalan Mujair 45. Enter, 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 beri jarak. Seperti ini kira-kira. Nanti kita lihat apa formatnya kira-kira seperti apa ya. Kita ikuti aja. Ini sudah sampai Suryono Hasibuan, pimpinan, bla bla bla, Jalan Mujair sekian. Nah berikutnya kita sampai di sini, yaitu hal penawaran harga komputer. Hal penawaran harga komputer. Jadi semuanya saya bikin rata kiri dulu aja, biar gampang. Enter, enter, beri jarak. Kenapa beri jarak? Di sini ada satu baris kosong di sini. Kita beri jarak satu baris kosong. Dengan hormat. Koma, enter, enter. Kemudian untuk tulisan memenuhi permintaan Anda dan seterusnya ini. Jadi untuk tulisan memenuhi permintaan saudara bla 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 bla. Ini nanti buatnya satu paragraf. Artinya tidak boleh menggunakan enter di dalamnya. Jadi jangan pakai enter ya, jadi ketik aja memenuhi surat permintaan Anda nomor sekian 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 Agustus spasi, ketik lagi 9 sekian mengenai daftar dan seterusnya. Ketik aja 12 ya, gak usah pakai tab-tab, gak usah. Ketik aja seperti biasa kalau kita mengetik. Ini juga harga tercantum dan seterusnya, ini juga sampai dengan berikut, dia satu paragraf. Formatnya satu paragraf, jadi jangan ada enter di dalamnya. Kemudian di enter setelah titik koma, A titik 50% dan seterusnya sampai dengan diterima titik. Ini enter, enter, enter. Kemudian baris berikutnya uang pembayaran sampai dengan di tempat. Ini juga satu paragraf. Jadi mengetiknya jangan ada enter. Langsung ketik aja bebas. Kalau dia tidak muat dia otomatis turun ke bawahnya. Kayak gitu. Kemudian sambil menunggu ini juga satu paragraf. Seperti ini. Kemudian hormat kami. Enter, enter. Rata kiri semuanya. Kira-kira seperti itu. Oke, kita lanjut lagi. Kurang lebih bentuknya seperti ini. Setelah kita sampai dengan hormat tadi ya di sini. Sampai dengan hormat di sini kira-kira. Enter, enter. Memenuhi. Jadi memenuhi dan seterusnya kayak gini. Ini adalah satu paragraf. Jika dia tidak muat, dia akan otomatis turun ke bawahnya sampai dengan tulisan tersebut. Tersebutlah di sini ya, kira-kira. Ini misalkan loh ya, jangan dicontoh. Ngetiknya ngene kabeh, balik gasik kabeh malah. Jadi ngetiknya kalau bisa saran saya, mengetik biar lebih cepat bagaimana? Ada rumusnya sebenarnya, ada rumusnya. Rumusnya bagaimana nih? Saya ada nih.
ada rumusnya seperti ini. Nanti kayaknya tak kirimkan juga rumus Nicholson-Wood-nya seperti ini. Saya tampilkan dulu. Nah, ini ada Nicholson-Wood dasarnya nih. Pengennya seperti ini. Ada keterangannya tentang Nicholson Wood, apa itu Nicholson Wood dan seterusnya. Saya kira enggak ada masalah. Cuma tadi tentang mengetik naskah ada rumusnya. Jadi belajar 10 jari. Nah, ada caranya, ada posisinya nih. Cari posisi yang enak dulu. Nah, sebenarnya di keyboard ini, keyboard itu ada simbolnya loh. Di keyboard itu ada garisnya. Di huruf F dan J itu ada garisnya. Kalau kita lihat, kita raba itu ada. Itu tanda fokus di tengahnya. Nah, belajar 10 jari ya tadi, belajar 10 jari. Di sini untuk melihat 10 jari ada triknya. Jari, posisi jari-jarinya. Loh, ada posisi jari-jarinya nih. Posisi jari-jarinya nanti biar cepat bagaimana ya? Kita harus memposisikan jari kita di posisi yang tepat. Nah, jadi ada posisi jari, ada jari sebelah tangan sebelah kiri, tangan sebelah kanan ya, itu ada posisi-posisinya. Jadi untuk memegang tombol tab, caps lock dan lain sebagainya, angka 1 sampai dengan Z itu pakai yang jari kiri yang jendeknya ya, sebelah kiri. Nah, itu posisinya di sini. Satu miring ini, satu ki Z ini sampai Z. Jadi ini jendek ini gini posisinya. Ayo kita lihat jarinya. Jendeknya, mas jendek lo ya. Ya memang agak sulit kalau belum terbiasa. Udah terbiasa mas, biasa ya. Kemudian jari sebelahnya lagi yang warna oranye. Angka 2 ke bawah di sini angka 2 W, S, X dan seterusnya. Kemudian jari berikutnya hijau. Kemudian telunjuknya itu punya dua tugas. Di situ ada dua garis miring itu. Posisi angka 4 dan 5 ya. Itu telunjuknya di situ posisi. Paling enak biasanya di situ. Jadi telunjuknya. Jempolnya itu biasanya dipakai untuk spasi. Jadi jempol kiri kanan itu kita posisi di spasi. Jadi kalau spasi pakai jempol. Kiri boleh kanan boleh, bebas. Jadi itu triknya. Kemudian jari yang sebelah kanan juga telunjuknya itu ada posisi untuk angka 6-7 ke bawah, miring ya posisinya, miring. Angka 8-9, dan 8 itu untuk jari tengah, kemudian warna berikutnya. Kemudian jari jendeknya sebelah kanan itu komplit nih, pakai jendeknya sebelah kanan itu nanti bisa digunakan. Itu triksnya. Jadi di sini juga ada keterangannya, posisi jari, telunjuk kiri, tengah, ini dan seterusnya. Nah, ini ada keterangannya, nanti tak kirimkan juga. Itu untuk triksnya ya, untuk triksnya seperti itu kira-kira. Kemudian kita lanjut lagi. Lanjut lagi tentang sampai dengan posisi tadi, mana ya, paragraf tersebut lah sampai sini tadi, tersebut, titik, kemudian enter. Harga dan seterusnya ini juga satu paragraf. Saya singkat aja deh, saya copy dari sini, saya paste aja deh misalkan. Sampai dengan berikut. Kemudian A titik. Nanti dia otomatis membentuk bullet and numbering. Jadi numbering otomatis A-nya ya, otomatis nanti enggak apa-apa. Kemudian kita ketik 50%. Kayaknya enggak cukup nih kalau tabulasi. Kita format ini aja deh, memahami naskahnya, menikmati cara mengetik aja ya. Hari ini enggak jadi ketabulasi, takutnya waktunya enggak cukup. Kita job 2 aja tapi dinikmati. Ngetiknya halus-halus aja, kalam-kalaman aja. Kemudian nanti sambil lihat-lihat materinya. Kemudian nanti tak contoh nih, di atas kan connect ke internet. Nanti kan kita kirimkan ke grup. Bukan grupnya, download aja di komputer atas materinya. Pakai WA tadi. Nanti tak contohnya cara masuk WA bagaimana ya, lewat komputer yang di atas. Sudah pernah ya? Sudah, cengwes. Cengwes yang buat yang ileng modelan. Cengwes yang sering ngalikan modelan. Oh ileng ya, wes. Nah 50% bla bla bla. Enter, sekian. Jadi tujuannya nggak usah pakai flash disk ya. Kan kalau pakai flash disk resiko virusnya itu masuk itu ada maksudnya. Kemudian C enter. Setelah itu setelah selesai enter C.
Kita lanjut hapus aja ya. Kemudian uang pembayaran bla 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 ini diketik satu paragraf sampai dengan di tempat titik. Cepat ya. Kemudian sambil menunggu bla 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 ini juga kita buat satu paragraf. Titik, enter, enter, enter. Hormat kami. Koma, enter, PAT. Komputer misalkan. Enter, 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 bicara nama masing-masing. Misalkan, enter, manager. Pemasaran. Pemasaran. Enter, selesai. Sampai sini ya, nanti hari ini nggak usah tergesa-gesa aja deh. Nanti takutnya saat ambil tabulasi malah bablas kambing, ngeheng kambing kan. Nanti lihat-lihat aja, kan materi ditambah dengan cara buka Google di atas. Kemudian nanti cara WA kita berada di komputer. Misalnya nanti kalau di rumah punya laptop atau komputer di rumah, kan bisa nih dihubungkan dengan HP kita nih. Saya kan bisa nggak usah pakai HP, tak tinggal di rumah aja, yang penting datanya nyala, saya buka di sini bisa gitu maksudnya. Nah, ini kita sudah selesai. Kita akan melanjutkan modifikasi tampilan. Kita kan job 2 ya. Jadi anggap aja kan hari ini pertemuan 2 berarti job 2. Saya kan enggak salah berarti ya. Job 2 kok. Job 2. Nah, kita membuat judul yang atas. PAT komputer. Kita kembali ke atas komputer. Sebelum kita memodifikasi, sebaiknya naskah yang sudah kita ketik kita simpan terlebih dahulu. Antisipasi kalau sebelahnya bersih, mati lampu kabeh, harus kesimpan. Bersih, mati lampu langsungan ya. Horor gitu. Belum kesimpan kan emang-emang. Kita simpan dulu. Cara menyimpan saya kira sudah bisa semuanya lah ya. Cara menyimpan. Pilih simbol disket, boleh. Tekan Ctrl S, boleh. Pilih menu file. Save, save as, boleh. Kalau baru pertama kali menggunakan MS Word-nya, belum pernah disimpan sebelumnya, fungsi save dan save as sama aja. Gak ada bedanya. Bedanya kalau sudah tersimpan sebelumnya, antara fungsi save dan save as itu beda. Kalau save setelah disimpan sebelumnya, dia hanya untuk memperbarui, mengupdate saja. Kalau save as, menyimpan ulang dengan nama tempat lokasi yang berbeda, gak ada masalah. Tidak mengurangi format sebelumnya. Itu ceritanya. Kan menyimpan di tempat yang berbeda tanpa mengurangi format file aslinya, gitu maksudnya. Di save as, di tak gunakan di tempat lain, tapi saya nggak mau merubah format aslinya gitu, di save as aja, kayak di copy paste gitu maksudnya. Itu ya, paham ya? Kita save aja, save, muncul tampilan save as, kita pilih komputer, kita klik aja, pilih tombol browse. Kemudian kita cari tempat lokasi biasa kita menyimpan. Nah, disarankan sebaiknya jangan di main dokumen, jangan di C, atau jangan di desktop, sebaiknya di D saja. Di D aja, kalau ada ya, kalau nggak ada D-nya ya C, dokumen juga nggak apa-apa. Tapi kalau di rumah, disimpannya di D saja. Di D, kemudian bikin folder baru. Bikin folder baru untuk memanajemen file-file data masing-masing. Biar nggak kecampur dengan yang lain, tidak lebih mudah mencarinya, kan kita manajemen folder di sini. Pilih di drive D, bikinnya di dalam new folder. Kalau belum punya ya, belum punya folder, pilihnya new folder. Bikin folder baru. Klik folder baru. Tapi yang di sini sudah punya folder semua ya? Sudah punya belum? Di atas. Sudah ya. Tinggal cari folder namanya aja boleh. Tapi kalau di D misalkan di komputer atas belum punya, bikin sendiri. Dikasih nama yang unik, yang berbeda dengan yang lainnya. Misalkan foldernya diberi nama Edi Manias misalkan. Wes, keren ya. Mudah-mudahan komputer gak error ya. Misalnya kalau gak menerima kenyataan, error biasanya. Namanya bikin yang beda. Enter 2 kali untuk masuk ke dalamnya. Ini contoh aja loh ya, jangan dipraktekan beneran ditulis Edi Manis sampai nengunin komputer atas. Wah, komputer langsung rusak kabel. Langsung ngeheng kabel. Enggak, contoh aja. Kemudian nama file-nya disesuaikan dengan job yang kita kerjakan. Kita kerjakan job 2, kita tulis job 2 spasi nama masing-masing. Kanggo bukti, saya sudah bikin lho Pak, nama saya itu buktinya, misalnya kayak gitu. Jadi biar tidak ada dusta di antara kita ya. Ki gene sopo ki Pak Le, enggak ada buktinya. Ada namanya kan ada buktinya. Simpan aja. Nah, maka sudah muncul nih nama file-nya job 2 nama saya misalnya. Kita lanjut lagi, posisi berikutnya adalah
bikin tulisan PAT komputer dengan hurufnya ini huruf besar semuanya. Tadi saya lupa. Harusnya kan kalau misalkan menulis hurufnya huruf besar semuanya, kita nyalakan caps lock-nya dulu ya. Atau kita tekan tombol shift plus tekan hurufnya masing-masing untuk tampilannya font-nya huruf kapital, huruf besar. Kalau seperti ini bagaimana, Pak? Saya malas ngetik lagi, Pak. Wah, abangnya wis rada redup-redup iki misalnya. Jadi enggak usah dihapus. Tinggal kita blok saja PAT komputernya, kita blok. Cara ngeblok ada banyak cara ya. Boleh diblok klik 3 kali karena ini satu paragraf ya, kan sudah di enter soalnya. Klik 3 kali, 1 2 3 kan ngeblok. Boleh sebelah kanan klik kiri tahan, tarik ke kiri. Atau dari sebelah kiri klik tahan, tarik ke kanan, boleh sama aja. Atau boleh juga kita hanya ngeklik di samping kiri tulisan P-nya di sini. Klik sudah otomatis ngeblok. Kayak gitu boleh. Atau mouse-nya kurang enak, Pak. Klik di tulisan P-nya, kita gunakan shift panah bawah. Boleh, itu ngeblok satu baris. Ya. Atau di sebelah kanan R-nya misalkan, kursornya ini di sebelah kanan R-nya, shift panah atas. Ting. Itu juga boleh. Yang penting diblok. Ngeblok itu artinya ada tanda berbeda dengan yang lainnya. Diblok. Jadi pakai shift, kalau di P ya tulisannya kursor di P, pakai shift panah bawah boleh. Atau kalau di posisi kursornya sebelah kanannya R, shift panah atas boleh. Yang penting diblok dulu. Kalau ingin membuat huruf besar semuanya, di sini ada pilihan, yaitu ada yang namanya ceng case. Kita klik ceng case-nya. Ceng case-nya. Pilihnya yang mana kira-kira? Yang paling sesuai huruf besar semuanya yang mana? Uppercase ya, namanya ada uppercase-nya. Kita klik aja uppercase. Dia hurufnya besar semuanya. Gitu. Atau kalau pakai tombol shift F3. Dia kecil semuanya. Shift F3. Dia nanti huruf awalnya aja yang besar. Shift F3, jadi muter 3 kali. Jadi huruf kecil semuanya, awalnya aja yang besar tiap kata, dan semuanya huruf besar semuanya. Shift F3, dia muter 3 kali. Shift F3, shift F3. Kalau hafal tombolnya, tapi kalau enggak ya ini aja. Cengkesnya kita klik, ada banyak pilihan malah. Ada capitalize, huruf awalnya aja yang besar. Ada huruf kecil semuanya, yaitu lowercase. Ada huruf besar semuanya, tinggal dilihat sampelnya aja, kan kelihatan sampelnya. Jadi ini, posisi di sini ya nanti ya, kalau tampilan full screen ini, posisi dia ada di sini, ceng case. Nah ini ada upper, ada lower, ada sentence, ada capitalize, ada toggle, jadi kelihatan sampelnya. Kalau toggle case ini adalah huruf awalnya kecil, setelahnya besar. Gitu, jadi kelihatan sampelnya di sana. Oke, kita bisa pakai ini aja. Nah, kemudian kalau ingin menebalkan, di situ ada tombol bold, menebalkan. Bold, tebal, itu bisa menggunakan tombol Ctrl plus huruf B. Ctrl B, jadi nih pas di rumah ngetik, ben kita sangar ya, wah pakai tombol nih, Ctrl B, wah keren nih. Menebalkan gitu ya, maksudnya di blok ya, ditebalkan, Ctrl B. Itu menonaktifkan ketebalan tadi. Atau klik B kan menebalkan, klik B-nya menonaktifkan tebalnya gitu maksudnya. Jadi nggak jadi tebal. Kemudian ada italic. Italic itu membuat efek tulisan yang terseleksi itu tercetak miring. Italic seperti ini, posisi cetak miring. Kemudian kalau tombolnya menggunakan Ctrl I. Jadi kita bisa pakai Ctrl I menonaktifkan italic-nya, Ctrl I mengaktifkan italic-nya, membuat cetak miring. Atau underline, garis bawah, itu Ctrl U. Garis bawah, kalau ingin ada garis bawahnya seperti itu. Saya kira sudah bisa dipahami ya. Kemudian kalau nanti ingin mengganti model hurufnya, semua teksnya ini hurufnya kalibri. Fontnya ya, model huruf itu font. Ini kan model huruf ya, font. Font itu model hurufnya. Kalau misalkan yang dibutuhkan model hurufnya adalah Times New Roman, biasanya kalau bikin makalah atau bikin karya ilmiah atau skripsi, biasanya kan model hurufnya Times New Roman ya. Kalau sudah terlanjur ngetik banyak, mau ngetik lagi males. Kan hanya cuma beda fontnya aja kan, model hurufnya. Kita blok aja semuanya, naskah yang ada. Ctrl A, select all. Ctrl A itu kan menyeleksi semuanya.
setelah semuanya terblok ya, jadi menyeleksi itu sama dengan ngeblok tadi, menyeleksi semuanya, ganti model hurufnya, klik cari Times New Roman, ketik aja T, Times New Roman, nanti kita cari, kalau belum ketemu Times New Romannya kita cari lagi, di mana ya Times New Romannya, oh di sini ada, tadi mana, kalau sudah menuju ke Times New Roman ya tinggal klik aja Times New Romannya, Times ini ya Times New Roman, kita klik aja, dia berubah huruf, model hurufnya. Kalau mau diganti model yang berbeda juga nggak ada masalah. Ada Naro, ada Berlin. Ini model huruf aja. Kita lihat di belakang hurufnya itu, menyesuaikan model tipe huruf yang kita pilih. Tapi biasanya ini Times New Roman, kayak gitu. Kemudian judul PT Komputer kita tebalkan. Kalau pengen diperbesar, ada increase, ada decrease. Increase itu huruf A besar. Increase dan decrease. Decrease itu A kecil. Increase A besar, ini fungsinya untuk membesarkan huruf yang terseleksi otomatis. Boleh juga sama seperti di font size sebenarnya. Font size kan mengatur besar kecilnya. Tapi boleh juga kita menggunakan font size, boleh pakai increase decrease juga enggak ada masalah. Kayak gitu. Model hurufnya. Ganti warna juga boleh, font color namanya, ganti merah misalkan. Nah, dan seterusnya. Kayak gitu. Itu bagian yang diblok saja. Nah, selanjutnya tadi posisinya saya perbesar, saya bolak-balik aja ya tampilannya. Judulnya PT Komputer. Rata tengah ya posisinya. Rata di tengah-tengah di naskahnya tadi. Kalau pengen dibuat rata tengah judulnya, tinggal kita blok PT Komputer sampai dengan Semarang. Pengaturan perataan ada di paragraf. Di area paragraf ya, di situ ada perataan. Ada rata kiri, namanya like left. Ctrl G kalau pengen menggunakan rata kiri. Ctrl L ya, left ya. Kalau G itu justify, rata kiri kanan. Kemudian rata tengah, center namanya, pakainya tombol Ctrl A. Ada rata kanan, pakainya Ctrl R, right. Justify, G, justify. Jadi kalau pengen rata tengah gunakan Ctrl A atau center boleh diklik, dia berubah otomatis. Kemudian rata kanan, kalau pengen rata sebelah kanan posisinya naskah, rata kiri kanan biasa untuk paragraf, merapikan paragraf, rata kiri dan kanannya. Biasa dipakai untuk paragraf koran, misalkan majalah atau buku, kan rata kiri kanan biasanya ya. Nah, kadang-kadang kita pernah lihat baca buku, dia posisi spasinya itu akan ada jarak regang-regang gitu ya. Kenapa seperti itu? Karena yang tadinya naskahnya itu tidak rata kiri kanan, dia dipaksa rata kiri kanan. Kadang-kadang berpengaruh di spasinya. Kan yang tadi tidak rata, dipaksa rata gitu maksudnya, diolor. Jadi yang spasinya akan enggak. Jadi judulnya saya pakai Ctrl A atau center. Kemudian kalau pengen, biasanya kalau surat, biasanya surat itu di bagian bawah judul itu ada seperti garis pembatas. Pernah lihat surat ya? Surat undangan, di bawahnya judul itu pasti ada garis pembatasnya. Namanya kop surat kan ada garisnya itu. Kalau pengen menambahkan kop surat di bawah tulisan Semarang misalkan, cara menambahkannya adalah klik di Semarangnya. G-nya boleh di sini. Di sini aja posisinya atau di blok juga enggak apa-apa, sama aja sih. Blok Semarang atau posisi teks yang paling bawah, pilihnya menu home. Pastikan di menu home ya, cuma memastikan di menu home. Carinya pada settingan border and shading. Cari border bingkai. Kalau langsung kita klik border aja kotaknya ini, dia sudah otomatis berada di border bawah teks yang terblok. Seperti ini. Kalau saya klik dia otomatis jadi sebenarnya. Tapi kan kalau surat biasanya bentuknya ada dua jenis, tebal dan tipis ya, seperti itu. Maka caranya bagaimana kita ganti bordernya? Klik pilihnya yang paling bawah, border and shading. Yang paling bawah. Kita klik aja. Nah, yang paling bawah tadi kan kita posisi di sini nih, bordernya. Kita klik ganti. Gantinya mana? Ini posisi cari model bordernya. Ada banyak model border. Ada banyak jenis model bordernya. Kita klik aja. Yang mana? Ini deh misalkan. Kalau mau diganti warna boleh nggak? Boleh. Ini ada color. Klik. Pengennya warna apa? Merah. Ketebalannya pengennya berapa? Ada 4, ada 6 ketebalan garisnya. Saya ini aja deh 3 aja misalkan. Kita klik di bawah tadi bordernya di sini. Oke. Maka tampak seperti ini. Tapi kalau pengennya bordernya hitam ya tadi kita ulangi lagi. Border yang sedih, warnanya kita ganti yang hitam aja. Misalkan klik lagi di sini. Oke.
maka bordernya hitam. Kalau ketebalannya kurang ya, sama tadi kita kembali ke border shading, ketebalan kita tambahkan 4 misalnya, klik di sini. Oke, dia akan agak lebih tebal lagi bordernya. Dan seterusnya ya, itu cara buat bordernya seperti itu. Oke, berikutnya adalah yang lainnya saya kira nggak ada masalah. Tulisan Semarang pun juga kalau misalnya diberikan garis bawahnya ada 2, ini cuma pengaturan garis bawah di blok tulisan Semarang. Underline kalau kita klik biasa U-nya hanya garis bawahnya 1 aja standarnya. Tapi kalau pengen ada garis bawahnya 2, underline-nya kan ini ada pilihannya sebelahnya ini. Panah kecilnya ini kita klik. Ada model underline-nya. Pilih yang mana? Yang ini titik atau yang lainnya? Underline-nya. Kayak gitu. 2 deh yang ini misalnya boleh. Gak ada masalah. Kayak gitu ya untuk model underline-nya. Yang lainnya oke, kita langsung ke temanya. Nah, setelah dengan hormat, nanti tulisan memenuhi surat sampai dengan tersebut, ini adalah satu paragraf. Di mana nanti untuk pengaturan paragraf itu ada beberapa, tapi normalnya ada paragraf yang maju ke dalam baris pertama, ada yang baris pertama tetap, baris kedua, ketiga, keempatnya yang maju ke dalam, gantian. Itu namanya hanging index. Jadi kita langsung ke sini, memenuhi, dan seterusnya ini satu paragraf, kita blok klik 3 kali, 1, 2, 3. Seperti ini. Kita blok dulu yang pertama, bikin rata kiri kanan. Kenapa? Karena tadi posisinya rata kiri kanan. Dia kiri dan kanannya rata di sini, kanannya rata posisinya. Oke ya. Kalau enggak rata kelihatan seperti ini. Tidak pas posisinya. Jadi kita blok dulu naskahnya. Klik 3 kali atau di blok manual juga boleh seperti ini. Pilihnya rata kiri kanan dulu atau justify. Klik aja dulu. Kan dia rata kiri kanan. Kemudian kita cari pengaturan paragraf. Lebih gampangnya kita cari pengaturannya ada di ruler horizontal, di penggarisnya. Jadi di dalam penggaris kemarin mungkin sudah dijelaskan ya, ada di dalam penggaris di sebelah kiri itu ada 3 kotak kecil. Kelihatan? 3 kotak kecil yang paling atas, kalau ujung panahnya ini saya letakkan pada kotak kecil paling atas, muncul keterangan di bawahnya. Namanya adalah first line indent. First baris pertama. Pertama ya, first line, pengaturan baris pertamanya. Kalau saya klik first line indent, kemudian saya tarik ke kanan, maka baris pertamanya membuat suatu paragraf kayak gini posisinya. Namanya first line indent. Saya undo dulu. Kalau tombol yang tengah namanya adalah hanging indent. Kan ada keterangannya tuh, yang tengah. Jadi ujung panahnya kursor ini saya letakkan pada tombolnya tadi. Namanya muncul hanging indent. Hanging indent ini berlawanan dengan first line indent, kebalikannya. Kalau first line indent, kalau saya tarik tombolnya maju ke kanan baris pertamanya, kalau yang tengah hanging indent, baris pertamanya utuh, cuman yang maju baris kedua ke bawahnya. Hanging indentnya saya ingin tarik ke kanan. Yang maju adalah baris kedua, ketiga, seterusnya yang maju ke kanan. Yang bawahnya, yang atasnya tidak. Kebalikan dari first line indent aja. Bedanya hanya itu. Kalau yang paling bawah namanya left indent. Mengatur batas sebelah kiri paragrafnya berada di posisi berapa. Kalau saya klik left indent yang paling bawah, semua batas sebelah kiri akan maju sesuai dengan yang kita tarik. Ini batasnya sampai sini aja gitu misalkan. Semuanya rata sebelah kirinya, batas sebelah kiri naskahnya ditaruh di berapa senti. Kayak gitu. Jadi yang paling pas kalau ingin membuat paragrafnya ini memenuhi dan seterusnya, maka yang kita setelah di blok yang kita gunakan tombol yang mana? Tengah, atas, bawah. Yang mana? Yang tengah. Yang tengah kita klik tarik ke kanan. Misalkan seperti ini. Oh, 1,5 misalkan. Ya, seperti ini posisinya. Kayak gitu ya. Nanti kira-kira bisa dipahami? Oke. Yang kedua juga sama formatnya. Karena ini formatnya sama, setelah kita membuat format yang pertama paragrafnya seperti ini, kita bisa gunakan untuk paragraf yang kedua. Caranya bagaimana? Kita gunakan format Painter. Kita pilih format Painter, kita klik di paragraf kedua. Ting. Dia sudah otomatis menyesuaikan settingan paragraf yang pertama. Otomatis gitu. Tapi kalau ingin manual juga boleh, kita blok aja naskahnya, pilih rata kiri kanan. Hanging indennya kita tarik ke kanan, boleh nggak apa-apa. Hangingnya ya yang tengah. Kalau terlalu sudah terlanjur pak, gimana nih?
ya kita tarik tombol yang atas, tarik ke kiri aja nggak apa-apa, klik atasnya tarik ke kiri. Jadi nggak wajib tengahnya dulu, misalkan harus tengahnya kan nggak wajib, yang penting tampilannya oke. Kan dibalik aja nggak apa-apa ya. Jadi formatnya nanti silakan diatur sendiri aja, di blok boleh langsung hanging tombol yang tengah tarik ke kanan langsung 1,5 boleh, atau boleh juga menggunakan left indent. Left indentnya ini diklik tahan tarik ke kanan sesuaikan dengan di atasnya, baru kemudian yang atas geser ke kiri. First line itu untuk mengatur baris pertamanya posisi kemana, geser ke kiri ya, kalau saya geser ke kanan ya baris pertama geser ke kanan, itu ceritanya. Jadi paham ya? Gampang. Oke, nah berikutnya angka aja. Ini adalah pengaturan left indentnya aja yang kita tarik. Left indentnya tarik ke kanan, ke sini aja. Misalkan kayak gitu. Left indentnya, klik geser aja. Kemana? Posisinya ke sini aja deh. Misalkan boleh, nggak ada masalah. Kemudian yang berikutnya juga sama. Kita blok aja. Left indentnya yang digeser ke kanan, kayak gini. Left indentnya aja kanan. Oke. Seperti ini. Sampai sini saya kira bisa dipahami. Sambil menunggu dan seterusnya juga kita blok aja hanging indent, tengahnya tarik ke kanan, klik geser, sudah rata, oke, nggak ada masalah. Kemudian berikutnya hormat kami PAT komputer dan seterusnya, ini tadi kita berada di sebelah rata kiri, kita blok aja, kita geser posisi left indentnya, klik geser ke kanan, segini aja, dia berada di sebelah kiri ratanya kan. Tapi Pak, biasanya kalau untuk validasi di bawah itu hormatnya rata tengah Pak, biasanya kan gitu ya. Tinggal kita geser left indentnya, bikin rata tengah di sini. Ting, dia udah jadi. Rata tengah, enggak ada masalah. Left indentnya berada di sini dia, posisi antara left indent di sekian senti dengan batas sebelah kanannya sekian senti. Dia di tengah-tengah posisinya. Oke? Itu cara membuatnya. Nah, kemudian jaraknya ini agak-agak renggang Pak. Kalau misalkan untuk pengaturan model jarak spasi antar baris atau namanya length spacing namanya, jarak antar baris, baris 1 ke baris kedua ini jaraknya namanya length spacing antar baris. Kalau tadi kan kecil ya, satu spacing. Kalau ingin mengatur jarak length spacingnya agak lebih renggang sedikit, Ctrl A, select all. Pengaturan length spacing itu ada di sebelah kanan rata kiri kanan, namanya length spacing di sini. Kita klik, ada jarak antar barisnya 1,15, agak renggang. Kelihatan posisi judul agak renggang sedikit ya. Kalau saya geser, ini belum saya klik, baru saya letakkan aja. 1,5 segini, 2 cm segini antar barisnya gitu. Saya pengennya 1,5 aja. Boleh 1,5, diklik aja 1,5. Kok ketoknya 1,5 kebanyakan Pak? 1,15 aja. Klik 1,15 segini. Misalkan kayak gitu. Kalau kebelabasan 2 file, dihapus aja baris yang paling bawah. Kan di sini ada 2 file nih. Kita backspace aja. Pastikan tidak ada file yang ikut atau delete sampai sini. Delete aja. Jadi tidak ada file tambahan di bawahnya, enggak view-nya. Dia tampak seperti ini suratnya, hasilnya nanti. Bisa ya? Nah, gitu. Oke. Okay. Kemudian nanti cara menggunakan WA. Saya tampilkan dulu ya. Jadi WA-nya nanti silahkan buka di Google Chrome. Cara nanti ya, bagi yang belum pernah, cara masuk ke komputer supaya komputer kita ini bisa gabung dengan WA di HP gitu ya. Nanti di atas kan sudah connect ke internet semua tuh. Nah, tinggal buka aja nama alamatnya, cari aja WhatsApp gitu ya, nanti ketik WhatsApp web gitu sudah, atau WhatsApp aja gitu kan muncul seperti ini. Ini anggap aja kita baru pertama kali gitu ya, ketik aja WhatsApp. Setelah muncul tampilan WhatsApp, kita pilih WhatsApp web, web.whatsapp.com, kita klik aja. Nah, nanti akan muncul tampilan WhatsApp di HP saya nih, HP saya. Nah, kalau misalkan sebelumnya sudah pernah ada, ingin mengeluarkan posisinya atau logout ya istilahnya, biar gak dipakai orang lain lah, ini kan untuk pribadi nih ceritanya, maka cara logoutnya adalah seperti ini. Koneksinya nih, koneksinya bentar, saya ulangi lagi, koneksinya agak
berbuat. Nah, atau misalnya seperti ini. Kita pilih WhatsApp ya. Kalau sudah pernah login atau masuk, langsung otomatis menampilkan hasilnya. Kemudian kalau nanti sudah masuk, kemudian pengen dinonaktifkan, nah nih, sinyalnya ini ternyata. Misalkan aja, kan saya sudah masuk nih, login ya. Nah, nanti kalau pengen logout, di sebelah kanannya ini ada settingan ya, titik tiga ini kan setting nih biasanya. Kita klik aja, setting, logout. Bisa ya, nanti kan biar aman masuknya datanya, nggak kepake orang lain. Kalau orang lain buka WhatsApp-nya kan langsung muncul punyamu nih, saking di logout aja, logout. Nah, kalau pengen masuk lagi, alamat sama nih WhatsApp. Kita buka HP kita ya. Nanti buka WhatsApp-nya. Kan ketika kita ngetik web.whatsapp.com kan muncul ada barcode-nya nih. Nah, di sini saya buka HP WhatsApp. Kemudian di pojok kanannya sama ya kayak tadi, pilihnya WhatsApp web. WhatsApp web. Kemudian kan nanti ada kayak kamera itu ya, scan barcode-nya. Kita scan-kan aja di barcode-nya ini. Ting. Nah, kalau terdeteksi langsung muncul WA kita. Tinggal kita download apa yang tadi ada di grup. Otomatis. Ini mengoneksikan. Kita download aja ya di kursus komputer tadi. Kursus komputer nih misalkan. Nah, tadi file-file yang saya share di sana, tinggal di-download aja. Tinggal di-download aja. Setelah nanti di-download, dia muncul di bawah sini biasanya. Ini tergantung koneksinya. Saya nggak usah pakai WiFi. Ini kalau pakai WiFi agak lemot nih punya saya. IDM di laptop. Laptopnya mau dipakai video call gitu. Kalau video call saya nggak pernah. Bisa di HP bisa, kalau di laptop nggak bisa nih kayaknya. Nah, ini di download aja ya. Jadi kalau misalkan tadi job sheet-nya tinggal klik download aja, klik dia langsung otomatis. Kan download ke bawah sini dia posisinya. Tinggal kita klik dia akan membuka. Ting. Ini akan otomatis dibuka filenya kayak gini, job sheet-nya kayak gitu. Nah, nanti juga bahan-bahannya kalau misalkan pengen download, saya share nih. Privat komputer nih misalkan. Saya cari file di komputer saya, pengen saya share di kelas kursus misalkan. Klik kelas kursus. Kemudian saya buka filenya tadi, kursus, tinggal klik tahan, tarik ke area grup WA-nya tadi, ke sini aja, lepas, tinggal di enter aja, ting, nanti akan masuk ke sini. Tinggal, tadi kan ada cara mengetik tadi tuh, di sini tinggal di download aja, sudah cukup, sudah selesai. Dan ini waktunya kalau misalkan 50 menit untuk ngetik job 2, saya kira cukup lah ya. Enteng lah ya, sambil praktek nanti. Tinggal ini di-download aja, klik. Dia langsung masuk ke sini, tinggal dibuka. Klik, oh baca-baca di sini juga boleh. Memperbesar, memperkecil, kontrol roda gulung ke atas, memperbesar. Kontrol ke bawah, memperkecil. Seperti itu. Oke, gampang ya? Oke, kita langsung praktek ke atas.